Smart City bagi kami bukan hanya comment center, bukan hanya teknologi, tapi adalah kegunaan buat orang. Karena segala sesuatu jadi lebih sederhana, lebih mudah, dan tentu saja membuat semua data lebih transparan. Ini akan membuat orang menikmati hidup lebih baik. Dan yang kedua adalah partisipasi dari warganya itu sendiri. Jadi warga memiliki data, dia bebas membuat aplikasi, memberikan masukan, memberikan kritikan, sehingga kota ini makin lama menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintah, kekuasaannya, uangnya, ruangannya untuk menjadikan semua kehidupan lebih baik. Itu smart city yang saya harapkan seperti ini. Jakarta Smart City bertujuan untuk mewujudkan Jakarta baru yang efisien dan inovatif. Nah, dalam rangka tersebut, kita ingin memanfaatkan teknologi yang terkini dan tentu saja berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat dan juga stakeholder lain. Berkaitan dengan Smart City, masing-masing kota pasti memiliki berbagai karakteristiknya sendiri ya. Kita sendiri memiliki berbagai perbedaan, salah satunya kita menonjolkan transparansi. Kita mulai dengan transparansi dan kemudian melakukan kolaborasi bersama dengan partisipasi masyarakat. Terus kemudian juga kita memperbaiki internal sendiri, aparatnya supaya lebih respon dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bagi saya sebetulnya unit yang dibuat di Jakarta Smart City itu sebetulnya tuh nggak perlu ruangan begitu banyak. Yang penting ada monitor, ada orang yang terlibat di dalamnya untuk mengawasi apakah unit-unit kami, satuan kerja perangkat daerah kami, melaksanakan pekerjaan yang diharapkan oleh warga DKI. Jadi diharapkan dengan adanya program Jakarta Smart City ini, pelayanan publik menjadi lebih baik, kalau perlu menuju excellence.